Yo, what's up? Welcome back to Indorie. Oke, kali ini aku bakal reaction Zamani lagi karena banyak banget video Zamani yang di konser Gegar Vaganza itu trending semua ya. Jadi aku penasaran banget lihat Zamani. Dan kali ini ada performnya Zamani. Dia membawakan lagunya Sufyan Suhaimi kalau nggak salah ya, yang judulnya Di Matamu ini ya. Memang lagu Di Matamu ini bagus kalau menurut aku ya. Dan kalau nggak salah aku pernah mereaction musik videonya ini. Silahkan cek di link deskripsi di bawah ya. Dan aku penasaran mendengarkan Zamani ini membawakan lagu Di Matamu ini seperti apa ya. Malah lebih bagus dari penyanyi aslinya atau seperti apa? Jadi langsung kita lihat aja performnya Zamani di konser Gegar Vaganza yang judulnya Di Matamu. Apakah kau tak mampu untuk menentukan di antara kaca dan permata betapa telahanmu memaksaku mengundurkan diri. Diperlukan dan diterima, izinkan ku menari kasihku. Namun jika ku ditolak tak diterima, buang segala tentangku. Keren juga. Zamani membawakan lagunya ini keren juga. Dan kalau menurut aku berhasil membawakan lagu ini seperti lagu dia sendiri, melepaskan bayang-bayang Sufyan Suhaimi. Karakter Zamani ini di sini enak banget ya. Dia membawakan lagu ini cocok banget sama lagunya sebenarnya. Kalau lagu ini dibawakan sama Zamani dan dibuat MV-nya mungkin bagus juga ya. Dan menjadi lagunya Zamani sendiri kalau aku bayangkan seperti itu ya. Dan untuk perform yang ini, kalau menurut aku keren ya. Aku merasakan energi dan merasakan feel-nya di
di sini saat melihat live-nya ini. Apalagi kalau aku berada di sana, pasti merinding-merinding dengarnya ya. Ya itu aja lah kalau menurut aku untuk Zamani ini, keren lah, keren-keren. Ini adalah konser Gegar Paganza 5 minggu separuh akhir ya. Berarti sudah hampir-hampir final mungkin ya. Aku tidak mengikuti konser Gegar Paganza ini soalnya. Jadi aku nggak tahu siapa pemenangnya dan aku nggak tahu siapa-siapa pesertanya. Tetapi untuk perform yang ini, kalau menurut aku oke lah, best lah. Dan untuk video kalian cukup sampai di sini aja ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan sudah support channel ini. Dan untuk kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe, share, dan like. Akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao!